Aku pingin punya sosok suami yang bisa menggantikan peran ayahku yang udah lama gak ada, yang bisa nyenengin aku sama mama dan adikku. Pokoknya happy terus deh sama keluarga. Itu sih. Ya, istri yang bisa ngurusin suaminya, bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya, menghormati suaminya. Bawel, orang cowok paling bawel yang pernah aku kenal. Aku terlalu mandiri, jadi kadang-kadang bikin Handaya tuh ngerasa kurang dimanfaatin lah sebagai laki-laki. Jadi kadang-kadang suka berantem karena dia pingin ngemanjain aku, tapi aku udah biasa mandiri gitu. Saya orang yang sangat sayang sama keluarga, jadi walau bagaimanapun keluarga saya pasti saya akan utamakan gitu. Dan terutama di sini kan saya akan ada lagi nambah keluarga, itu adalah Sakinah. Keluarganya Sakinah, di mana saya harus membagi perhatian saya dan bagaimanapun caranya saya untuk tetap adil sama keluarga saya dan keluarga Sakinah. Gundut, I love you. Tanda kebahagiaan itu dua. Yang pertama mawaddah, yaitu adanya rasa kasih. Yang kedua warohmah, ada rasa sayang. Kasih dan sayang itulah yang disebut dengan cinta. Oleh karenanya, mulai detik ini sampai nanti berjumpa di surga, rawatlah cinta yang di dalamnya ada kasih dan sayang. Pasangan fit dunya hatal zanah, sampai nanti ke surga. Ya Handaya bin Junaidi, angkah duka wa zawa duka ala ma amarallahu bihi min imsaki bil ma'ruf au tasrih bil ihsan. Ya Handaya bin Junaidi, angkah duka wa zawa duka ala mahtubataka Sakinah An-Nura binti Ashar Talib bil mahral matku. Kobil tu nikahaha wa tajudaha bil mahril maskur alan barakallahu. Semoga bahagia selalu, rukun selalu. Kalaupun ada masalah, insya Allah bisa dihadapi bareng. Insya Allah dua-duanya bisa bahagia terus. Terus untuk Kohan yang sabar menghadapi Sakinah. Sakinah orangnya baik. Tapi enggak ada tapinya. Oh, oke. Nomor rekening sudah tahu kan?